Percaya dalam sabar, cintaku akan berakhir bahagia. Kenapa? Mau ngapain? Kenapa, Des? Mau apa? Mau ke toilet, Pak. Oh. Ya udah, saya bantu. Enggak usah, enggak apa-apa. Saya barusan pencet bel kok. Tinggal nunggu susternya aja. Okay. Ini susternya sibuk kali. Enggak apa-apa, saya bantu aja ya. Saya juga gak bakal nungguin kamu di dalam toilet kok. Saya cuma anterin kamu sampai toilet, terus saya keluar lagi. Saya bantu gak apa-apa ya? Iya. Oke. Wow. Sakit ya? Lumayan. Sebentar, mau saya bawain kursi roda gak? Gak usah, Pak. Gak apa-apa. Beneran? Saya bisa jalan kok, pelan-pelan. Oke, saya papa. Sini. Sebentar. Pelan-pelan. Ya. Ya. Bisa. Sini. Maaf ya, Pak. Saya jadi ngerepotin terus. Oh, enggak kok. Saya enggak ngerasa direpotin sama kamu. Ayo, pelan-pelan. Ya. Bisa? Bisa. Sini. Malam, Bu. Ada yang bisa saya bantu? Oh, enggak jadi, Sus. Tadi saya minta tolong buat ke toilet, tapi udah. Duh, Ibu enak ya punya suami perhatian kayak gini. Bukan, Sus. Bukan suami saya. Oh, kirain abisnya romantis banget. Ada lagi? Sus, tolong selamatkan teman saya, Sus. Baik, Pak. Kita bawa ke ruangan tindakan sekarang. Cepat panggil dokter, bilang ada pasien gawat darurat. Baik, Sus. Apa Pasha suka sama Adis, Teh? Apa kali ini aku juga harus mengalah lagi sama Pasha? Masa aku juga harus mengalah pria Adis, Teh? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lah, yuk. Kamu kok udah pulang? Kakak kamu tinggal sendiri sana? Ada Papa Asya yang nemenin Kak Adisti. Kak Adisti suruh aku pulang karena dia tahu aku ada tugas kuliah. Ini semua ulah Dito, Bu. Dia yang celakain kakak.
Ya, ibu sempat mikir emang ini ulahnya Dito sih. Tapi ibu gak nyangka aja kalau feeling ibu benar. Iya, bu. Aku harus cari Dito. Dia pasti ada di Cafe Johnny. Dito, lu ngapain datang ke sini? Kan udah gua bilang suruh kabur. Gini bos. Lu mesti tolong gua bos, tolong gua. Gua nggak tahu harus kemana lagi bos. Rumah gua udah diincar sama polisi, ATM gua diblokir bos. Lu tolong gua bos, tolong gua bos. Ingat Dito, selagi lu masih dicari sama polisi, gua nggak mau berurusan lagi sama lu. Faham lu? Gua nggak mau lihat lagi muka lu di depan gua. Pergi sana. Yang benar aja lu. Selama ini gua nggak abdi sama lu. Gua ngikutin apa yang lu mau. Lu hanyar gua diem aja. Lu makin gua diem aja. Kalau ada masalah, gua duluan yang pasang badan. Itu demi lu. Demi lu, bos. Kenapa sekarang lu giniin gua? Kenapa? Hei, Dito. Lu jangan berani-berani ngelawan dan ngancem gue. Dan gue gak mau lihat muka lu lagi. Pergi sana! Ampun pak, bukan pak, saya bukan pak. Stop! Ampun pak. Pak Pasha. Ampun pak. Ampun. Saya bukan mau mengganggu pasien pak, cuma mau nganter tisu pak. Tadi ada laporan, tisu di kamar mandinya habis pak. Ya lagian kalau mau masuk tuh ketok pintu dulu dong. Nggak main nyonong gitu aja. Iya pak, maaf pak, sekali lagi pak. Ini pak tisunya pak. Taruh di meja situ aja. Saya permisi, Pak. Ya.
mendep-mendep masuknya. Jadi bingung. Keren apa? Tidur lagi aja. Aku yakin Bang Joni pasti masih ada di dalam. Ngapain lu datang kemari? Pertanyaan gue, Bang. Ngapain lu nyuruh Dito untuk nyakitin Adisti anak gue? Kan urusan kita udah selesai ya, Bang? Dan itu udah gue ingetin lo berkali-kali. Bang, lo minta 50 juta sama gue. Udah gue kasih ke lo. Sekarang lo maunya apa lagi sih? Lo lihat anak gue sekarang, Bang. Dia terbaring di rumah sakit. Dan itu karena ulah Dito. Itu bukan urusan gue. Itu urusan Dito. Dia yang menjual anak lu ke klien. Ya? Dengar ya, Bang. Lo akan menyesal karena lo sudah main-main sama gue. Jadi gue ingetin sekali lagi. Jangan pernah ganggu gue dan anak-anak gue lagi, Bang. Lu berani ngancam gue? Hah? Iya. Lo pikir gue takut sama lo? Dasar anak orang kaya sok jagoan. Gua akan balas semua ini. Lu bakal nyesel. Udah bikin hidup gua hancur dan kehilangan semuanya. Tunggu.